Kedewasaan bukan dilihat dari usia. Akan tetapi, dari tingkah laku dan tindakan. Tidak ada silat yang kuat tanpa melewati latihan yang berat. Jangan jadikan jiwamu menjadi penakut. Jadikan jiwamu seperti pendekar yang berwibawa. Silat sejati takkan pernah menyerah dan takkan putus asa. Tiap juara punya metode latihan masing-masing. Tapi dua jalan yang pasti mereka lakukan adalah berusaha dan berdoa. Seberat apapun cobaan yang kita hadapi, semua tidak akan melebihi batas kemampuan kita sendiri. Kamu mungkin belum sehebat harapanmu, namun kamu tidak selemah apa yang kamu pikirkan.